Pada tahun 2018 ini, kita dengan bangga melaunch pusat kajian budaya kreatif dilandasi dengan satu pemahaman bahwa Indonesia ini penuh dengan budaya yang beragam, penuh dengan keindahan dan makna, dan kita ingin agar bisa memberikan kontribusi pada pengembangan ekonomi kreatif. Yang kita inginkan dari pendirian pusat kajian ini adalah kontribusi pada pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Kami berharap bahwa para dosen pada para mahasiswa bisa terlibat melalui perkuliahan, pengabdian masyarakat, penelitian dalam tema-tema yang dikembangkan di dalam pusat kajian ini. Ya, saya sangat berharap bahwa CCAS ini akan berkembang ya, dan kemudian juga bisa memberikan inspirasi bagi banyak pihak untuk juga bisa melakukan hal yang sama. Karena sebenarnya elemen budaya di Indonesia itu sangat luas sebenarnya. Saya berharap bahwa pusat kajian budaya kreatif ini bisa menginspirasi orang lain juga untuk melakukan hal yang sama. Karena kita percaya bahwa budaya Indonesia itu sangat kaya, sangat beragam, penuh dengan makna dan keindahan. Nah, kita ingin agar semua keindahan itu bisa dilestarikan secara kreatif sehingga memperkaya jiwa dan juga jati diri bangsa Indonesia. Universitas Ciputra tertarik untuk mendirikan pusat kajian budaya kreatif karena pertama memang ada cukup banyak orang di dalam Universitas Ciputra yang melihat kebutuhan ini. Tapi yang kedua juga itu sangat sesuai dengan salah satu ciri utama di Universitas Ciputra yang mungkin bisa dilihat dari foundernya, Pak Ciputra sendiri sebagai seorang antusias di bidang budaya. Jadi di luar Universitas Ciputra kami sebetulnya sangat terbuka untuk keterlibatan para pelaku budaya, para kolektor budaya, para pelaku industri kreatif lainnya, juga para pebisnis mungkin yang ingin ikut terjun di bidang ini untuk bersama-sama dengan Universitas Ciputra mengembangkan industri kreatif di Indonesia. Keris Jawa ini adalah sebuah bilah untuk upacara, tapi juga dia berfungsi sebagai aksesoris pria. Sebagai bunda budaya, dia memang dihiasi dengan banyak hal. Saya kita bisa lihat di sini ada banyak ukiran, dan kemudian juga kalau kita perhatikan pada pendoknya atau sarungnya ini juga dihiasi dengan banyak ukiran, sehingga bentuknya sangat indah. Nah, keris sebagai benda budaya, dia memiliki banyak aspek bagi para penggemarnya. Ada yang menyukai aspek bentuk estetikanya. Ada orang yang menyukai makna simbolisnya. Ada orang yang suka keris-keris tua karena ada aspeknya sebagai barang antik misalnya seperti itu dan lain-lain lagi. Nah, keris ini distandarkan. Bentuknya, bentuk fisiknya ini dinamakan dengan dapur, itu memiliki standar. Untuk keris lurus ada 380 bentuk. Kemudian yang untuk keris yang bergelombang itu memiliki standar atau pakem sebanyak 440. Kemudian bentuk marblingnya itu juga memiliki standar dan juga namanya sendiri. Nah, keris ini jika dikombinasikan itu akan bisa dijadikan sebuah penyampai pesan atau juga harapan bagi orang yang memilikinya atau bagi orang yang kepadanya keris ini dipersembahkan. Nah, misalnya contohnya keris yang saya pegang ini, keris dengan look jumlahnya ada 9
kemudian punya tikel alis yang dalam dan punya greneng, ini dinamakan sebagai kidang mas amornya. Kemudian kalau dilihat dari sisi marblingnya, itu sisi yang sebelah sini memiliki garis-garis putih yang cukup jelas, tetapi di sebelah satunya lagi tidak terlalu banyak, sehingga bentuknya kontras ya dari sisi pamor. Ini dinamakan sebagai pamor tulak atau pamor tangkis. Nah, kidang mas sendiri bagi saya mengingatkan ada pada kisah Ramayana, pada waktu Rama ingin menculik Sinta, dia menggunakan Buto Kala Marica untuk menjadi kidang mas untuk merayu Sinta, sehingga Sinta minta Rama dan Laksmana untuk mengejar kidang mas itu. Dia tinggal sendirian sehingga Rahwana bisa menculik Sinta. Jadi artinya dari sisi dapurnya malah negatif, yaitu satu keinginan atau suatu tindakan untuk mendapatkan sesuatu tapi dengan tujuan yang negatif. Nah, pamornya sendiri tadi namanya adalah pamor tulak atau pamor tangkis. Itu artinya bagi saya kalau dikombinasikan artinya adalah menolak atau menangkis semua keinginan pribadi saya untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang negatif. Menurut saya hal seperti ini yang harus lebih banyak dikembangkan di dalam industri perkerisan, dikembangkan oleh para seniman, baik para seni ahli seni tempa logam maupun juga para sastrawan yang mempelajari tentang arti-arti dan nilai-nilai budaya lama yang kemudian nanti dikombinasikan dan diwujudkan dalam bentuk keris, sehingga keris ini menjadi sesuatu yang indah maknanya untuk dimiliki oleh orang lain. Oleh sebab itu saya menginginkan agar sebenarnya center pengembangan untuk mengembangkan budaya kreatif yang ada di Universitas Ciputra ini bisa mengembangkan hal-hal yang seperti itu, sehingga keris ini tetap menjadi relevan, disukai oleh anak-anak muda karena memiliki nilai-nilai yang indah. Jadi itu harapan saya, kenapa salah satunya keris ini dikembangkan di pusat kajian budaya kreatif di Universitas Ciputra. Gak karu marang si gagat kangus ulung kalengan ing kalo.